Pasukan Pertahanan Israel atau IDF, hingga saat ini masih berburu mencari terowongan milik Hamas. Namun dalam pencariannya, pasukan IDF justru tewas terkena jebakan yang dipasang Hamas di pintu terowongan yang ada di Beit Hanoun. Bahkan setidaknya ada 5 pasukan yang tewas karena jebakan tersebut. Hal itu tampak dalam video yang dirilis oleh Brigade Al-Qassam Sayap Militer Hamas di Telegram pada Jumat, 17 November 2023. Terlihat mulanya seorang pasukan Al-Qassam berbaju hitam memasang jebakan. Mereka sengaja memancing pasukan IDF untuk datang ke lokasi tersebut. Tak berselang lama, pasukan IDF pun datang ke bangunan yang sudah dipasang jebakan oleh Al-Qassam. Kemudian terlihat sebuah ledakan yang membuat dinding bangunan sampai bergetar. Meski begitu, ledakan itu terlihat tidak mengenai tentara IDF. Pasukan itu justru menyadari bahwa pihaknya sedang diawasi dengan sebuah kamera yang berada di sudut bangunan. Setelahnya, tak diketahui bagaimana nasib dari tentara IDF tersebut. Meski begitu, dijelaskan dalam keterangan video bahwa Israel mengakui ada 5 tentaranya yang tewas karena jebakan Hamas di pintu terowongan itu. Bahkan satu di antara 5 tentara tersebut merupakan seorang perwira. Jangan lupa subscribe ya!